Halo guys, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chen. Jadi hari ini saya akan sharingkan sebuah aplikasi namanya Galaxy Mac, teman-teman. Galaxy Mac ini yang download sudah 50.000 orang lebih dan ratingnya sangat jelek, cuma bintang 3 doang, teman-teman. Kenapa aplikasi ini sangat jelek, teman-teman, reviewnya? Oke, kita coba mainkan dulu. Padahal ini aplikasi ini menurut saya bagus nih, teman-teman. Nah, cuma ini memang aplikasi scam. Jadi sudah 50.000 orang lebih memang sudah kena tipu, makanya ratingnya jelek, teman-teman. Oke, kita coba mainkan dulu, teman-teman. Belum apa-apa kita sudah dapat 1000K, bukan 1000 rupiah tapi 1000K. 1000 ditambah nolnya 3 kali alias belum apa-apa sudah dapat 1000K, 10 juta rupiah. Lumayan. Wish, belum apa-apa sudah dapat 10 juta. Ngeri banget nih aplikasi. Oke, teman-teman. Kita coba lagi mainnya. Oke, kita gabung-gabungin lagi. Wah, dapat 68.000, lumayan. Gas, gas, gas. Oke, kita coba mainkan lagi. Enak nih, seru nih, teman-teman. Belum apa-apa saya sudah dapat 12 juta. Oke. Nah, kalau mau dapat 78.000 harus nonton iklan. Wah, gampang banget sih dapat duit. Saya nggak mau nonton iklan, disuruh nonton iklan pula. Wah, ini benar-benar memang penipuan. Masa dalam waktu singkat saya bisa terkumpul nominal 12 juta? Kan nggak masuk akal, teman-teman. Oke, nah sekarang ini bagian penarikan. Bagian penarikan ini dimulai dari 4.550K alias ini 45 juta nih, teman-teman. Aduh, ngeri juga ya, teman-teman. Wah, 45 juta. Aduh, kok ngeri banget ya dapat 45 juta. Sorry teman-teman, ini bukan 45 juta tapi 4,5 juta. Jadi ini 4.500K itu 4,5 juta, teman-teman. Soalnya dikali 1000 rupiah, 1K itu 1000 rupiah. Bukan 1000 rupiah sih, tapi nolnya 1000, teman-teman. Jadi kalau 4,5 juta, 4.500K, 4.500 dikali 1000, 4,5 juta, teman-teman. Berarti tadi sekali ini bukan 10 juta sekali main tapi dapat 1 juta awal-awal. Nah, ini saya langsung dapat 1,2 juta, teman-teman. Nah, kita coba mainkan lagi. Nah, jadi ini kita harus terkumpul sampai 4,5 juta rupiah, teman-teman. 4,5 juta rupiah. Nah, baru bisa penarikan. Cuma kalau sudah tercapai 4,5 juta ini, apakah beneran terbukti membayar? Ternyata tidak, teman-teman. Banyak aplikasi sejenis ini tidak membayar. Nah, jadi aplikasi ini cuma penipuan. Ujung-ujungnya kita disuruh nonton iklan. Begitu kita nonton iklan, nanti penarikannya dipersulit. Nonton 30 iklan, 50 iklan, 100 iklan, 200 iklan. Lama-lama iklannya nggak habis-habis. Jadi ini penipuan. Jadi kita nonton iklan yang untung pembuat game atau developer game, tapi mereka tidak mau kasih kita duit. Jadi kita sudah ditipu jadi budak iklan. Nah, jadi ini kita kayak kerja rodi lah, teman-teman, kerja bakti. Nah, sudah kerja rodi, kerja bakti. Kita sampai lembur-lemburan nih, sampai nggak tidur nih demi dapat 4,5 juta. Malah nggak ini, malah ditipu, teman-teman. Jadi ini aplikasi benar-benar penipuan. Oke, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah install, mending jangan dilanjutkan main lagi, teman-teman. Ini aplikasi sangat penipuan. Bagi yang belum install atau masih cari info, mending jangan install, teman-teman. Ini aplikasi buang waktu, buang kuota, terus menguras pikiran, terus itu merelakan waktu tidur kita sampai begadang, itu nggak masuk akal nominalnya, teman-teman. Nah, belum apa-apa bisa ini dapat 1,2 juta itu nggak masuk akal. Jadi ini sangat penipuan. Nah, begitu tercapai itu nggak bakal bayar, teman-teman. Jadi aplikasi ini jelas-jelas scam. Oke, teman-teman, jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu semoga sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini. Ingat, aplikasi ini scam, penipuan.